Ya, para perempuan sekalian, asisten wasit yang ini telah meminta para pemain untuk menghentikan pemanasan. Sebentar lagi pertandingan akan segera dimulai. Para pemain sudah berada di sisi official masing-masing untuk mendapatkan pengarahan terakhir sebelum pertandingan dimulai. Ya, wasit Edi Nuryanto memerintahkan para pemain untuk bersiap-siap berbaris di ujung-ujung lapangan. Iya, para pemain kedua tim sudah berada di ujung lapangan. Kami perkenalkan untuk sisi timur tim bola voli putri Lumantara, tepuk tangan yang meriah. Sedangkan di sisi barat tim bola voli putri Perbas, tepuk tangan yang meriah. Saudara-saudara sekalian, iya, asisten wasit Yamin telah meniup peluit memerintahkan pemain kedua tim untuk saling berjabat tangan. Kita saksikan juga para pelatih kedua tim juga berjabat tangan. Sebentar lagi saudara-saudara sekalian, pertandingan akan segera dimulai. Wasit yang bertugas pada malam hari ini, wasit yang tertinggal yang telah naik di podium. Ya, kita nantikan pelatih kedua tim untuk menyerahkan arahan pemain yang akan diturunkan pada tim pertama ini, terutama dari Perbas, karena Lumantara hanya membawa 6 pemain. Ya, wasit Edi Nur sudah meniup peluit meminta 6 pemain yang akan diturunkan pada tim pertama ini untuk segera memasuki arena pertandingan. Asisten wasit yang telah memegang line up para pemain yang diturunkan pada yang pertama ini, saudara-saudara sekalian, kita tunggu masuknya para pemain ke dalam arena pertandingan. Ya, para pemain sudah bergerak menuju ujung-ujung lapangan. Saudara-saudara, inilah para pemain yang akan bermain pada game pertama. Ya, tepuk tangan yang meriah saudara-saudara sekalian. Para pemain sudah memasuki arena pertandingan. Kita saksikan mereka sedang memantapkan mental masing-masing dan berdoa. Ya, asisten wasit Yamin dengan memeriksa posisi para pemain Lumantara ini. Ya, selesai dan dilanjutkan dengan pemeriksaan posisi para pemain dari Perbas. Ya, selesai saudara-saudara sekalian, bola pertama untuk Perbas pertandingan segera dimulai. Kita saksikan bersama-sama pemain nomor 3 dari Perbas melakukan serve biasa di sana jatuhkan dari belakang sebuah passing yang kurang sempurna tadi dari pemain Lumantara pertama untuk Perbas asal Menu. Ya, masih siap-siap salsa untuk melakukan servis. Ya, servis sudah dilakukan. Terima di belakangnya kembali. Apa sih yang kurang bagus ini? Nah, dari pemain Lumantara Merida kali ini 2-0. Langkah pertama untuk Perbas 2-0. Masih
Salsa, siap-siap melakukan servis, mantul-mantulkan bola. Yang servis dilakukan, terima kasih. Ya, jadi kesalahpahaman para pemain Yumantara akan bertambah lagi untuk kelas 3-0, saudara-saudara sekalian. Masih Salsa. Ya, siap-siap. Servis yang dilakukan, terima di belakang, ya, 4 kali ini. Smash, pemain di Mantara, dapat terima nomor 4 yang dilakukan. Smash, tempatan 2 saja, ya, umpan, ya, ternyata buang saja di belakang, ya, kali ini. Umpan, ya, buang saja, terima nomor 4 di belakang, umpan kali ini. Smash, di Mantara, masih di blok, ya, ulang masih di kulit kejaran. Sekarang berkeperatan dua pemain dari Yumantara ini, sedangkan bola yang dipukul keluar karena pertandingan 4-0 bertambah angka untuk Perpas 4-0 masih Salsa. Iya, servis dilakukan, masuk, sempat mengenai jaring, menambah angka lagi untuk Perpas 5-0. 5-0, saudara-saudara sekalian masih bersiap-siap Salsa. Ya, teman. 5 angka kali ini sejak awal pertandingan bersiap-siap Salsa. Ya, servis telah dilakukan, pengamatan bola yang bagus kali ini dari Anissa. Angka untuk Yumantara 1-5. Bersiap-siap nomor 3 Alifa melakukan servis. Ya, servis telah dilakukan, terima di belakang. Lakukan kali ini smash nomor 2. Ya, masih bisa juga, sayang sekali pantulan bola dari jaring ini gagal di jangkau angka untuk Perpas 6-1. Kita lihat bersiap-siap Novi untuk melakukan servis. Ya, mantul-mantulkan bola, servis dilakukan, terima belakang nomor 4 tadi, ya, umpan kali ini ke belakang SMS, ya, berhasil di blok, ya, nomor 9 tadi gagal menyeberangkan bola. Fani, angka untuk Yumantara 2-6. Ya, kali ini siap-siap lakukan servis keluar, sayang sekali. 7-2, angka untuk Perpas 7-2. Ya, siap-siap lakukan servis. Fani. Ya, servis sudah dibukakan, terima, masih terkejar bola. Ya, buang saja, tinggi, berhasil menyeberang. Ya, empat kali ini kepada siapa? Ya, lama saja. 8-2. Tidak menyeberang tadi, pukulan tadi pemain Yumantara 8-2, bertambah angka, masih Fani, siap-siap lakukan servis. Ya, servis sudah dilakukan. Ya, sempat mencari tadi, gagal dikejar oleh pengumpan dari Yumantara tadi, bola passing. 9-2, time out pertama diminta oleh pelatih dari Yumantara. Ya, kedudukan 9-2, saudara-saudara sekalian, dari tim pertama ini 9 untuk Perpas dan 2 untuk Yumantara. Baiklah para penonton sekalian, kita lanjutkan pertandingan malam hari ini. Kita lihat para pemain telah memasuki lapangan kembali. Ya, bola masih dipegang oleh Davani dari Perpas dalam kedudukan 9-2. Siap-siap lakukan servis. Servis telah dilakukan. Gagal kembali jemput bola dari Melinda. Angka bertambah lagi untuk Perpas 10-2. 10-2, masih siap-siap Fani. Ya, pantul-pantulkan bola. Servis dilakukan, sayang sekali kali ini. Bola meracut, saudara-saudara sekalian. Angka untuk Yumantara 3-10. Bersiap-siap nomor 13 ini, ya, servis dilakukan. Oh, panggali ini, siap. Kepatan bola, masih
masih berhasil dikejar. Selamatkan bola saja. Satu, ya umpan ke belakang. Kita tadi menerima semes dari pemain Perfas 11-3. Nomor 2 kali ini siap-siap melakukan servis untuk Perfas. Ya, 11-3 yang pertama pada malam hari ini. Ya, servis sudah dilakukan. Sayang sekali agak terjangkau tadi oleh Ninda. Kenapa angka untuk Perfas 12-3, saudara-saudara sekalian? 12-3 masih Alma. Ya, servis sudah dilakukan. Terima di belakang. Passingnya dari Fatawa tadi melambung liar ke arah kiri, menambah angka untuk Perfas 13-3 masih Alma. Ya, servis sudah dilakukan. Terima kembali. Melambung liar ke arah kiri. Passing dari Fatawa tadi menambah angka untuk Perfas 14-3. 14-3 ya, telah 11 angka Perfas unggul atas Bimantara pada game pertama ini. Saudara-saudara sekalian, ya, jam servis dilakukan. Jatuh di depan, tidak dapat dijangkau. Bertambahlah angka lagi untuk Perfas 15-3. 15-3 saudara-saudara sekalian. Ya, bersiap-siap lagi Alma. Ya, jam servis dilakukan. Sayang kali ini keluar jam servis dari Alma. Angka untuk Bimantara 4-15. Septiana kali ini bersiap-siap melakukan servis. Ya, servis telah dilakukan. Terima. Ya, umpan kali ini semes. Ya, masuk semes dari Ataya tadi. Gagal dijangkau oleh para pemain dari Yomantara. 16-4 sementara bersiap-siap Alia. Ya, jam servis Alia. Ya, gagal diterima kali ini oleh Fatawa. Tambah angka 17-4 saudara-saudara sekalian. Ya, pergantian pemain untuk Perfas nomor 6 masuk menggantikan nomor 4. Ya, nomor 6 Rara menggantikan Alia, menggantikan posisi servis. Ya, kita lihat Rara servis sudah dilakukan. Ya, terima. Nomor 14 ini open. Buang saja. Ya, empat kali ini semai nomor 3. Ya, masih dikejar. Sayang sekali semai sendiri. Salsa tadi gagal diterima oleh para pemain. Ya, mantar menambah angka kembali untuk Perfas 18-4 masih Rara. Ya, jam servis kembali dilakukan. Terima kali ini. Ya, gagal tadi mengejar bola para pemain Perfas. 5-18. Ya, bersiap-siap melakukan servis. Anissa, iya, masih dikejar. Sayang sekali kali ini Anissa dengan servisnya menambah angka 6-18. Masih bersiap-siap lagi Anissa. Ya, servis telah dilakukan. Terima. Ya, umpan kali ini belakang semes dari belakang keluar. Semes dari Salsa tadi keluar menambah angka untuk Yomantara 7-18. Saudara-saudara sekalian, masih bersiap-siap Anissa untuk melakukan servis. Ya, telah menambah 2 angka Anissa. Ya, servis sudah dilakukan. Terima. Libero kejar. Ya, masih bisa diselamatkan. Buang saja tadi Salsa. Ya, bola hari ini. Ya, lambung yang tinggi. Ya, umpan kali ini Salsa. Semes lagi Salsa. Masih dibuang. Masih bisa diselamatkan. Ya, umpan kali ini. Ya, penempatan bola saja. Ya, gerakan menyentuh jaring tadi pemain nomor 1 dari Perfas, Novi, nambah angka 8-18 untuk Yomantara. Masih Anissa. Ya, servis dari Anissa gagal diterima oleh Alma, menambah angka kembali untuk Yomantara 9-18. Ya,
servis maut dari Anissa kembali dilakukan kali ini, terima libero di belakang ya Ovan Salsa Smith ya, tajam gagal blocking dari Alifah tadi, angka untuk Perpas 19-9 saudara-saudara sekalian, bersiap-siap nomor 10 Ataya, servis sudah dilakukan, dapat terima maksudnya akan menempatkan bola Alifah tadi, tapi bola jatuh di arena permainan sendiri, 29 bertambah angka untuk Perpas. Ya, masuk siap-siap. Ataya servis sudah dilakukan, terima di belakang. Ya, umpan kali ini hanya penempatan bola. Sayang sekali bola yang sangat telat ini. Tidak ada yang mengambil saudara-saudara sekalian. Angka untuk Yunan Utara 10-20 kali ini ada berempat pemain liga. Ya, servis sudah dilakukan, terima umpan kali ini. Ya, nomor 9 buat saja yang dikenakan. Nah, sayang sekali Amelinda tadi melambung ke arah kanan. Pastinya angka untuk Perpas 21-10 bersiap-siap kali ini. Salsa. Ya, pantul-pantulkan bola. Jam servis merupakan bulan lagi. Menerima jam servis dari Salsa tadi. Anissa 22-10 ya, terjadi pergantian pemain lagi nomor 8 dari Perpas masuk Dina, masih Salsa bersiap-siap jam servis 22-10 ya, gagal lagi menerima jam servis dari Salsa kali ini. Setiana 23-10, dua angka lagi. Apakah Salsa akan kenapa apa lagi? Ya, kali ini diterima dengan baik umpan. Ya, dari belakang perempatan bolanya langsung ya umpan kali ini. Iya. Ah, game point saudara-saudara sekalian. Adalah buat merebut bola tadi 24-10 game point untuk Perpas. Masih Salsa terhantar lagi. Apakah jam servisnya akan mengakhiri pertandingan atau dapat dihentikan oleh Yuman Tarak? Kita saksikan ya, jam servis sudah bukan bobol, bisa diterima ya umpan kali ini. Buang saja ke belakang, terima Salsa di belakang ya umpan kali ini ke belakang. Smash masih bisa diterima ya, buang saja bola ya, masih bisa terima umpan kali ini. Smash Yuman Tarak ya, masih bisa di jam smash kali ini. Bisa diterima oleh Melinda tetapi melambung keluar game saudara-saudara. 25-10 game pertama ini dimenangkan oleh Perpas. Kita nantikan pertandingan game kedua saudara-saudara sekalian. Ya, kami informasikan bahwa untuk tim putra yang akan bertanding pada malam hari ini adalah tim putra Catur Harjo berhadapan dengan tim putra Tri Yati. Sedangkan untuk besok malam, kami informasikan untuk Kamis 10 November 2022 untuk tim putri yang akan bertanding adalah DVC atau Godian Avoli Club berhadapan dengan Mutiara. Sedangkan untuk tim putra akan berhadapan Trimulyo melawan Bukir Sari. Ya, para penonton sekalian, apalagi dari Perpas telah menyerahkan line up pemain yang akan diturunkan
Pada tim kedua begitu juga pelatih dari Yomantara, asisten Wasit Yahya dalam meniup peluit memanggil para pemain untuk segera memasuki arena pertandingan. Dua belas pemain telah berada di arena pertandingan. Untuk Yomantara kali ini berada di sisi barat, ya, dengan kostum biru muda. Perfas berada di sisi timur dengan kostum kuning. Game kedua, untuk game pertama tadi dimenangkan oleh Perfas dengan skor 25-10. Kita nantikan apakah Yomantara akan merebut game kedua ini dan memaksa dilakukannya game ketiga, atau kembali Perfas yang akan memenangkan game kedua. Ya, servis telah dilakukan dari oleh Yomantara. Semes dan belakang sayang sekali gagal penerimaan dari dan kita angka pertama untuk Perfas 1-0 yang boleh berpindah nomor 1 kali ini. Novi dari Perfas siap-siap untuk melakukan servis, ya, panggul-panggulkan bola dan servis lagi dapatkan sayang sekali terlalu rendah dan menyambut di jaring tadi. Angka untuk Yomantara 1-1 saudara-saudara sekalian, 1-1, ya. Kali ini siap-siap lakukan servis dan ya, masih dikejar sayang sekali pasang dari salah-salah tadi melambung liar ke belakang, gagal dikejar oleh pemain lainnya. Angka pertama untuk Yomantara 2-1, masih siap-siap ya lakukan servis pemain Yomantara dari Alma. Buang saja bola ke belakang, ya, umpan kali ini semes, ya. Semes dari Belinda tadi gagal diterima oleh Alma. 3-1, 3-1 saudara-saudara sekalian, masih bersiap-siap melakukan servis, ya, servis lanjutkan keluar angka untuk Perfas 2-3 saudara-saudara sekalian, ya. Servis dari kita tadi keluar. Kali ini bersiap-siap Fani, ya, servis terhadap kita. Lenceng langsung dikejar, banyak sekali dikejar passing dari Yomantara tadi. 3-3 saudara-saudara sekalian, angka sama 3-3. Masih Fani bersiap-siap melakukan servis, bantul-bantulkan bola, ya, servis dilakukan. Andrea terima kali ini umpan, ya, buang saja bola ke belakang, ya, umpan kali ini semes Alma, ya, sempat mengejar yang kemudian jatuh di tempat kosong. Gagal dikejar oleh pemain dari Yomantara atau bertambah untuk Perfas 4-3. Berbalik unggul kali ini Perfas, masih Fani yang siap-siap melakukan servis. Ya, servis sudah dilakukan. Ya, sayang sekali passingnya dari pemain Yomantara tadi gagal. Anissa menambah angka untuk Perfas 5-3. 5-3 masih bersiap-siap Fani, ya, pantul-pantulkan bola. Bola dipukul, jatuh di depan kali ini. Ya, umpan. Lampungkan tinggi saja, nomor 9 tadi. Ya, umpan kali ini. Alma buang saja bola. Ya, kali ini. Melinda pukul telah. Berhasil diblok tadi oleh Alia. Menambah angka untuk Perfas 6-3. 6-3 saudara-saudara sekalian. Ya. Nah, masih Fani bersiap-siap. Servis dilakukan, gagal lagi passingnya dari Anissa, menambah angka untuk Perfas 7-3. Iya, time out pertama diminta oleh pelatih Yomantara. Kami informasikan untuk para pemain putra yang akan bertanding pada malam hari ini, yaitu tim putra Catur Harjo dan tim putra dari Jati untuk mempersiapkan diri.
Para penonton sekalian, asisten wasit Yamin telah meniup peluit. Minta para pemain untuk kembali memasuki lapangan. Skor 7-3 kali ini masih dengan Fanny yang bersiap-siap melakukan servis. Ya, wasit telah meniup peluit. Fanny melakukan servis. Kali ini gagal kembali. Andisa, lihat penempatan bola di tengah. Dan sudah dua kali kita dijangkau oleh para pemain dari Lumantara bertambah angka kembali untuk lepas ke 8-3. 8-3 saudara-saudara sekalian masih bersiap-siap Fani. Ya, servis dilakukan kali ini. Ada Merik ya, iya. Langsungkan bola segera umpan kali ini. Servis, iya. Masih bisa bergerak dan ternyata. Nah, justru dari Provas yang amati langkah saudara-saudara sekalian. Angka untuk Lumantara 48. Bersiap-siap kali ini melakukan servis Lumantara, ya servis dilakukan dari belakang, kejar bola sayang sekali. Kamal mengejar bola tadi Ataya. Angka bertambah untuk Lumantara 58. Ya masih bersiap-siap melakukan servis, servis dilakukan terlalu kuat tadi. Servis dari pemain Lumantara 95 bersiap-siap kali ini Alia Alma, iya servis dari menunjukkan langsung saja diterima open kali ini SMS, iya sekarang dari Salsa dari kedua angka untuk Lumantara 69 yang kali ini bersiap-siap melakukan servis. Fatawa nampaknya. Ya, servis telah dilakukan di Peru terima umpan kali ini dari belakang Alma berikan bola ke belakang. Ya, umpan kali ini Merida tempatan bola bisa terima ya umpan kali ini servis. Ya, bisa diterima terima lagi umpan kali ini servis lagi. Ya, tempatan bola saja masih bisa dikejar pukul Merida ya. Terima umpan kali ini servis. Ya, masih berbunyi saudara sekalian. Langsung ada bola saja tadi. Ya, umpan kali ini ke belakang. Tempatan bola bisa diterima. Umpan kali ini ke belakang servis. Iya, masih berbunyi dengan nomor 4 tadi. Umpan kali ini servis. Iya, sementara di sana tadi gagal dijangkau oleh juga. Angka untuk Perfas 10-6 saudara sekalian. Nomor 4 kali ini Alia bersiap-siap melakukan servis. Ya, jam servis dilakukan. Bisa diterima umpan kali ini. Ya, tempatan bola ada Alia di sana. Salsa, tempatan bola saja. Terima buat saja langsung. Ya, umpan kali ini SMS. Ya, SMS dari Ataya jadi gagal diterima oleh pemain Lumantara pertama angka di Perfas 11-6 saudara-saudara sekalian. Nah, masih Alia bersiap-siap melakukan servis. Servis dilakukan. Melenceng dari penerimaan bola dari Fatawa menambah angka untuk Perfas 12-6. 12-6. Masih bersiap-siap Alia. Ya, jam servis dilakukan. Masuk penyamanan bola yang kurang bagus tadi. Dari kita menambah angka lagi untuk Perfas 13-6. 13-6 saudara-saudara sekalian. Ya, bersiap-siap Alia. Jam servis lagi nampaknya. Servis dilakukan. Melenceng lagi. David ini passing dari Andisa menambah angka untuk Perfas 14-6. Ya, masih Alia bersiap-siap. Ya, jam servis lagi dilakukan. Ya, kita menerima jam servis dari Alia tadi bertambah angka lagi 15-6. Ya, tengok kedua diminta oleh pelatih dari Lumantara diberikan 15-6 saudara-saudara sekalian. Ya, kami informasikan sekali lagi kepada para pemain
dari catur Harjo maupun Trigati agar mempersiapkan diri. Para penonton sekalian, masih senang-senang yang telah menikmati pemerintahkan para pemain untuk kembali di lapangan. Kita saksikan di sisi timur masih hal yang siap-siap melakukan servisi lagi. Apakah akan kembali menambah langkah? Kita saksikan ya, jam servis dilakukan ya, dan ini bisa diterima. Sayang sekali Alifah tadi gagal untuk menempatkan bola menambah langkah untuk kertas 16-6. Dia masih bersiap-siap Alia. Jam servis dari saudara-saudara, sayangnya ini terlalu mendatar. Jam servis dari Alia dari angka untuk Yumantara 7-16 yang tiga kali ini akan melakukan servis. Yang bersiap-siap servis dilakukan, terima perang belakang ya, umpan kali ini salah-salah tuan saja Merida terima ya, umpan kali ini semes diterima Alma di belakang salah-salah semes iya dan penerimaan dari Fatawa tadi memang cukup keras tadi ya, semes dari salah-salah 17-7 ya, 17-7 saudara-saudara sekalian. Pergantian pemain pada perpas nomor 5 masuk menghentikan atayang ya, servis nomor 5 Siva. Sayang sekali bola kedua dari Yumantara tadi melaku ke belakang dan dikejar langkah-langkah 18-7 saudara-saudara sekalian. Ya, pergantian pemain kembali nomor 7 masuk menggantikan nomor 9. Nah, pada perfas masih Siva lakukan servis yang dilakukan ya, umpan kali ini ya, sebuah smash tadi ya, dari kita tadi mematikan langkah pemain dari perfas mendapat 18 angka untuk Yumantara. Siap-siap lakukan servis ya, servis telah dilakukan Yumantara, umpan kali ini nomor 7 smash ya, tempatan bola saja iya, umpan kali ini belakang atau pulung belakang nomor 45 kembali smash ya, bisa diterima masih ya, teruskan bola sayang keluar saudara-saudara sekalian, penempatan bola tadi dari Yumantara 19-8 Salsa kali ini siap-siap melakukan servis. Ya, jam servis juga. Bola tadi betul diterima. Iya, kali ini bola menyeberang umpan ya, smash. Masih bisa diterima. Umpan lagi kali ini. Tempatkan bola saja. Ya, satu. Umpan kali ini menyeberang smash. Masih bisa diterima bola umpan kali ini. Iya, sayang. Kita tadi gagal memukul bola 28 ya, pergantian pemain kembali nomor 6 kali ini dari perfas masuk Rara menggantikan Alia. Nah, masih selesai siap-siap melakukan servis ya, jam servis dilakukan sehingga ini tidak melampaui jaring. Angka untuk Yumantara 9-20 bersiap-siap. Nah, ini saya sudah dilakukan masuk pengamatan bola yang kurang bagus tadi dari Salsa dan Siva 10-20 akan bertambah servis dilakukan dan ini dia umpan Alma, bukan sekadar lambung tinggi yang ingin terima. Ya, umpan kali ini kita bukan saja bola ke belakang. Terima Siva, umpan kali ini Alma smash. Smash dari Alma tadi gagal kick off oleh pemain dari Yumantara 21-20
angka untuk Apakas. Namun satu kali ini Novi siap-siap melakukan servis. Yang servis dilakukan, umpannya langsung saja. Sayang sekali Malifa tadi melenceng jauh, penempatan bolanya 22-10. Pergantian pemain kembali nomor 8, Dina masuk. Ya, Dina langsung melakukan servis, siap-siap pantul-pantulkan bola. Servis telah dilakukan, terima Melilla. Kumpulan kali ini, semes, hilang. Kembali di blok tadi, semes dari Dina. Angka untuk Lumantara 11-22. 11-22, siap-siap. Patawa. Ya, servis yang dilakukan Kakak Siva menerima bola 12-22. Angka pertama untuk Lumantara. Masih kita lihat Patawa bersiap-siap. Ya, servis telah dilakukan. Masuk. Kembali pengamatan yang kurang bagus dari para pemain belakang. Provas ini Siva dan Salsa 13-22. 13-22. Tambah angka untuk Lumantara. Servis telah dilakukan. Kali ini terima Siva. Umpan. Ya, sampai dari Rara jatuh di tempat kosong. 23-13-22. Angka lagi kita saksikan Chelsea bersiap-siap melakukan servis. Siap pukul-pukul bola. Servis dilakukan, sayang sekali melaju saudara-saudara. Gagal melakukan jari. 14-23. 14-23. Kita kali ini bersiap-siap melakukan servis. Ya, servis dilakukan, terima di belakang tadi. Ya, servis, ya, servis dari Alma tadi gagal dijangkau. Match point, saudara-saudara sekalian, 24-14 game kedua ini. Match point, bersiap-siap Alma. Ya, apakah menjadi servis terakhir? Servis dari Alma, servis dari dilakukan. Kirim saudara-saudara sekalian, jatuh tepat di atas garis. Servis dari Alma tadi mengakhiri pertandingan pada malam hari ini dengan skor 24-14 untuk game kedua. Dengan demikian, Apervas berhasil memenangkan pertandingan pada malam hari ini dengan skor 2-0. Ya, tepuk tangan yang meriah saudara-saudara atas permainan yang disuguhkan para pemain pada malam hari ini. Kita akan menantikan pertandingan pada tim putra antara Catur Harjo melawan Tridatri.